Memasuki kawasan Jalan Lengkong Besar Kota Bandung, Anda akan menemukan sebuah kafe yang menyajikan beragam menu yang digemari kaula muda. Salah satunya Sukiblak. Sukiblak adalah menu perpaduan antara suki dan seblak yang dikombinasikan hingga menyuguhkan citra rasa unik dan tidak biasa. Bahan dan proses pembuatannya terbilang mudah. Aneka bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, bawang bombay dan penyedap rasa dihaluskan kemudian digoreng. Setelah itu masukkan telur ayam, aduk hingga merata. Kemudian masukkan sedikit air diikuti potongan daging sapi, ikan, udang, sosis, jamur enoki, lalu kerupuk aci, aduk hingga bumbu meresap. Enak, itu beda dari seblak lain yang pernah aku makan. Karena di situ kayak ada sosisnya, terus ada jamur enokinya juga. Kan biasanya kalau aku makan seblak pada umumnya kayak nggak ada sosisnya, terus kayak hanya ada batang telur, sama somai itu aja. Beda sama seblak yang lain, karena porsinya juga agak banyak, lumayanlah buat bertiga sama teman-teman. Yang bedanya toppingnya lebih banyak, terus rasanya nggak terlalu kencur banget. Biasanya kalau makan seblak itu kencurnya rasa banget, jadi agak kasih. Biasanya kan kalau misalnya tempat grill kan selalu berbarengan sama suki. Nah karena kita pengen unik aja gitu, kan masyarakat kita lagi hits tentang seblak kan, makanya kita coba combine antara suki dan seblak, jadi biar apa namanya sedikit keren gitu, jadi kita kasih nama Sukiblak. Itu keping. Untuk bisa menikmati Sukiblak, Anda cukup merogoh kocek 27 hingga 37 rupiah. Bagi Anda yang ingin mencoba menikmati suki dengan citra rasa berbeda, tempat yang satu ini bisa menjadi alternatif. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan.